Wa mimma yalzamul murid atijani mahabbatu sa'iril awliya wa ihtiramuhum wa tasdiq bi karamatihim. Jadi di antara sesuatu yang wajib bagi seorang murid Tijani adalah mencintai seluruh para wali, menghormati mereka dan mempercayai karomah-karomahnya para wali. Ini yang wajib bagi seorang Tijani, mencintai para wali, menghormati mereka dan meyakini, mempercayai adanya karomah-karomah wali itu. Karena ada kan sebagian orang yang tidak percaya karomah, tidak percaya wali juga ada juga. Wadifa'anhum biqadrinkan, dan membela mereka ketika ada orang mencaci seorang wali, ya. Nah, jadi wajib kita membela mereka semampunya. Wa mahabbatu atba'in, juga tidak hanya mencintai walinya, mencintai pengikut para wali itu. Syekh Abdul Qadir Jalani umpamanya pengikutnya, kita cintai, bukan dimusuhi, lain tariqah, bukan saudara, enggak boleh. Kita juga harus mencintai mereka, menghormati mereka. Tidak hanya gurunya yang kita hormati, murid-muridnya juga kita hormati. Wa husnul dzan bi jami'il muslimin, dan berbaik sangka kepada semua kaum muslimin. Wa ghairu dzalik minasyurut, dan lain-lain dari syarat-syarat, kama huwa fil mutawalah, sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab besar.